Aduh, kali ini saya bawakan yang kemarin tuh untuk review hasil kameranya. Coba saya mau mengambil video, mengambil gambar dengan kamera ini, kamera Epiphone 4K. Gimana hasilnya? Saksikan terus video ini. Nah, untuk mengetahui harga dan apa saja yang didapatkan dari kamera sekecil ini dengan budget 300 ringgit, silakan lihat di sini, di pojok sini, tekan yang sini. Oke, kita lihat apa ya hasilnya bagaimana. Langsung dari alat ini saat tidak ada tambahan dari sensor, tidak ada tambahan eksternal maksudnya. Nah, kali ini saya mencoba untuk mengambil gambar tanpa menghidupkan ACE-nya. Jadi tetap suaranya saya menggunakan encoder-nya ya, tidak menggunakan mic eksternal. Jadi seperti apa kalian sendiri nanti yang menilai.